Saya tuh ada kiriman tab gratis untuk direview dari sponsor dari TikTok ini. Wah, saya pikir wah ini menyenangkan sekali karena saya butuh display. Biasanya kalau display avatar dari Google itu ke HP iPhone 6 Plus saya ini supaya agak besar biar orang bisa lihat. Ini saya pikir bisa karena ini besar kan, namanya juga tab. Tuh besar kan, ternyata nggak bisa. Ini lelet banget dan sering putus. Harusnya kalau pakai Android yang di atasnya ini ya bisa. Ini harganya nggak nyampe 1 juta kan teman-teman? Nggak nyampe 1 juta harganya. Dan saya bingung nih gimana cara nge-reviewnya barang kayak gini nih. Oke, part ketiga teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan terhadap Avanza ini? Yang pertama, kita bisa beliin tas. Itu ya wajib ya pakai tas karena isinya tuh nggak cuman sekedar drone dan remote, tapi ada drone, ada goggle, ada remote, ada baling-baling cadangan, ada macam-macam. Ini saya baru dapatnya kemarin dari Master Air Screw. Sayangnya nggak dijual di Indonesia, tapi saya titip ke kawan. Kalian harus punya obeng 1,5 mm ini buat ganti-ganti baling-baling bawa-bawa. Terus sama satu lagi obeng mana ya? Obengnya juga udah di dalam tas ini. Obengnya buat apa? Obengnya itu nanti kayak aksesoris-aksesoris yang gini nih loh teman-teman. Ini butuh pakai obeng. Kenapa saya kok masih pakai beginian? Karena ternyata penting juga loh pelindung-pelindung kayak gini nih. Ini udah berkali-kali nabrak dan untung pakai pelindung, sehingga kalau saya seandainya nggak pakai ini ada lecet-lecetnya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya, ini lecet-lecet ini. Seandainya nggak ada ini, mungkin kameranya udah lecet. Ya namanya juga kan masih belajar, masih latihan. Itu. Kemudian di remote-nya kita bisa beliin ini silikon ini. Pelindung ya, supaya enak aja megangnya. Karena kalau tanpa pelindung silikon itu licin remote ini. Nah, pakai ini jadi bisa keset, dipegang enak. Dan jangan lupa beli lanyardnya untuk dikalungin. Ketika kalian pakai lanyard dan ketika terjadi drone-nya jatuh, ya misalnya drone-nya lagi kita rebang, jatuh di sawah. Kalau nggak ada lanyard ini, nggak ada tali, maka kita bingung nih. Kan ada ini juga kan, waduh, drone-nya ini, remote-nya titip. Kalau ada lanyard, kalian nggak perlu, karena kejadian di lapangan sering seperti itu. Begitu drone-nya jatuh, crash, udah lari. Di sini aman, kita nggak usah bingung-bingung lagi. Dan selama mencari ini, di sini ada fungsi untuk mencari drone dengan membunyikan buzzer-nya. Oh ya, kalian juga bisa beliin pelindung bawah ini ya, sensor. Di tombolnya Avata ini ada C1, ini segala macam. Ini salah satunya adalah C1 untuk membunyikan buzzer ketika drone kita masuk ke ilalang rumput yang kita, mana sih gitu kan, kita nggak tahu. Karena awalnya pakai kacamata FPV begitu prak gitu, buka gini, di mana ya kan gitu. Ini tombol ini pencet sekali gitu, tapi jangan terus-terusan, nanti rusak motornya karena dinamonya yang bunyi. Kita bisa nemuin di mana drone kita. Kemudian dia juga bisa turtle mode, jadi kalau posisinya kebalik begini, pada saat crash di kacamata pertama kali crash, yang pertama kita lakukan bukan langsung mencari drone-nya, tapi kita coba turtle mode-nya. Klik dua kali C1. Gitu. Sayangnya teman-teman, sayangnya drone Avata ini dia memiliki kekurangan. Turtle mode-nya hanya bisa begini. Gak bisa kesana, gak bisa kesini ya. Kalau di drone rakitan itu turtle mode-nya tergantung bagaimana kita ngarahin stick kita yang sebelah kanan. Misalnya masuk turtle mode, tek-tek, kita ke kananin, maka dia ke kanan gini. Ke kiriin, berarti dia ke kiri. Ke belakang, berarti dia kesini. Ke depan, berarti dia kesana. Loh kan udah cukup satu kali balik aja, namanya juga kebalik nggak teman-teman. Pada saat ada kondisi seperti ini, mau gimana coba? Saya pernah ngalamin kayak gini. Kesana sih, sini dong. Nah, saya pernah ngalamin kayak gini. Begitu di turtle mode, dia berat, nggak kuat. Balik lagi, gini lagi. Ya terutama pada saat miringnya benar-benar miring seperti ini. Nggak kuat. Seandainya DJI mau ngasih fasilitas turtle mode manual, saya kebelakangin. Jadi dia kesini, belok. Oke,
sekarang satu persatu. Jadi drone-nya sendiri ya teman-teman. Dari drone-nya, apa yang bisa kita lakukan terhadap drone ini? Karena apa yang bisa kita lakukan terhadap remote tadi udah hanya bisa dikasih ini sama ganti stick. Sticknya aslinya tuh pendek banget. Ini stick aslinya, ini stick yang saya beli. Ya, bedanya jauh kan? Terutama pada saat dipasang, yang di gasnya, kok gasnya sih, akseleratornya ya. Kalau stick panjang, itu masih bisa. Nih, posisi jari saya itu nggak kehalangin sama ini. Tapi, pada saat saya pakai yang bawaan aslinya, pada saat saya begini, ya. Ini jari saya kebentur ini. Jadi kurang tinggi. Jadi, aduh gimana ya? Pendek banget gitu, teman-teman. Pendek banget. Begini nih. Loh kok mentok? Oh ternyata keganjel jari saya. Stick panjang ini kalian bisa beli di macam-macam lah ya. Di marketplace Indonesia banyak kok. Cuman yang ini pun saya rasa masih kepanjangan. Saya harus potong agak kepanjangan sedikit. Tapi ini bahan plastik. Apa 3D print gak tau, bisa dipotong. Dan ini sangat oke. Tapi ada juga teman-teman yang style seperti saya, yang dijepit gitu ya. Ada juga yang stylenya biasa begini ya. Ya sudah pakai yang aslinya bawaannya gak apa-apa. Kalau saya gak bisa karena saya menggenggam misalnya. Kalau setir mobil itu saya genggam. Saya nggak bisa cuman begini nyetirnya, nggak bisa tangan satu begini. Genggam. Style. Kemudian yang bisa kita lakukan terhadap pesawat drone-nya. Ya, yang pasti kita bisa ganti-ganti baling-baling. Baling-baling apapun yang diganti, dipasang di Avata ini, tidak banyak berpengaruh dan hanya berpengaruh pada suaranya saja. Untuk kelincahan, saya sudah coba yang 3 blade, 4 blade, original, yang bukan original, ini 5 blade, 4 blade, 3 blade, bahkan yang modelnya aneh dari game fan. Modelnya menekuk-nekuk gini. Sudah saya coba semua teman-teman, sudah saya coba semua hingga terakhir dari masker sampai master air screw yang ngeluarin model 4 sama model 3. Model 3-nya agak unik sih memang kayak gini. Ya. Tidak berpengaruh banyak. Avata itu kecil frame, gelap ya kayaknya ya. Saya salah nih pakai grid ini, harusnya nggak usah pakai grid. Ini dong, pakai grid gini lah. Harusnya saya lepas ya nanti. Coba saya pengen tanya kalian, dari 3 drone yang ada di depan saya ini, ya Avata, rakitan, bakalan ini nanti belum sempat ngerakit. Ini. Mana ukuran drone yang paling kecil? Kalian pasti nyangka yang tengah. Ya, kecil banget ya. Tidak, teman-teman. Yang paling kecil adalah Avata. Karena frame drone itu dihitung dari wheelbase-nya. Jadi dari jarak dari motor ke motor sini. Dari motor ke motor. Sama ini juga. Dari motor ke motor. Ini juga dari motor ke motor. Ini masih 140 mm atau 14 cm. Avata itu cuma 12 mm. Cuma 120 mm atau 12 cm. Ini paling kecil. Nih, kalau nggak percaya nih, saya tumpuk begini nih. Ya enggak? Avata itu kecil banget teman-teman. Makanya baling-baling apapun yang diterapkan di Avata tidak akan banyak berpengaruh. Memang ada pengaruhnya pada saat kita menggunakan, langsung membedakan antara 3 blade baling-baling, antara 3 blade baling-baling sama yang 5 blade baling-baling. Kerasa. Kerasanya di mana? Kalau 3 blade itu lebih sedikit dia kena angin pas muter ya, blade-nya cuma 3 kan. Kalau yang 5 blade itu banyak kena angin. Yang artinya dengan blade yang sedikit maka putaran motor ini jadi lebih maksimal, lebih kencang, RPM-nya lebih kencang. Yang 5 blade ini dia banyak bersentuhan dengan udara sehingga tidak terlalu kencang. Yang 3 blade itu bisa kita gunakan untuk ngebut cueh gitu ya. Untuk pelan itu agak gitu gue yang 3 blade. 5 blade ini bisa stabil, enak, kalem. Tapi jangan harap bisa kencang drone-nya pakai 5 blade. Sehingga saya terakhir menggunakan yang 4 blade. Tengah-tengahnya. Dan sekarang saya coba yang 3 blade tapi lebar. Jadi 3 blade tapi hampir seperti 4 blade. Lebar. Nanti saya coba. Tapi saya yakin semua hasilnya sama saja. Karena frame-nya hanya 12 cm. Kecil sekali. Ini adalah toothpick FPV drone yang apa? Toothpick itu kecil sekali. Nah, apa yang bisa kita lakukan terhadap Avata ini supaya terbangnya bisa enak, bisa freestyle dengan mudah, supaya bisa bertenaga ya. Tentunya kita upgrade. Ada produk dari Axis Flying, dia ngeluarin frame untuk Avata.
Saya nggak tahu berapa jarak sumbunya, tapi dia diklaim bisa dipasang baling-baling hingga 3,5 inci baling-balingnya. Kalau ini kan, ini ya, ini cuma 2,9 inci teman-teman. Ini semua baling-balingnya Avatar tuh 2,9, nggak nyampe 3 in. Nanti yang Axis itu bisa 3,5 inch. Ya, artinya bisa hampir, ini 5 inci, hampir sebesar ini, hampir ya, mungkin sedikit lah, lebih kecil lagi sedikit. Tapi itu akan lebih baik teman-teman, karena motornya sudah tidak lagi pakai motor kecil ini. Tapi motornya kita bisa custom, bisa pakai motor yang sebesar ini juga, hingga motor yang lebih besar yang istilahnya ya, ukurannya mulai dari 1507 sampai 1804. Saya kalau upgrade pakai Axis Flying, saya tidak akan pakai motornya Axis Flying karena kecil. Saya akan pakai motor lain, merek lain, entah itu T-Motor, E-Max, apa segala macam yang 1804, lebih besar ini daripada 1507 bawahnya Axis Flying. Capek ya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah Google. Apa yang bisa kita lakukan terhadap Google V2 ini? Saya tidak pakai Google 2, saya pakai Google V2. Kenapa? Karena Google V2 bisa kita pakai untuk digital seperti sekarang ini. Bisa juga pindah ke analog. Sehingga pada saat saya mau ngerakit drone-drone rakitan yang tadi itu, kalau saya pasang analog, ini masih bisa kepake. Kalau Google 2 itu nggak bisa. Antena bawaannya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi dipasang di sini, muncuk kayak satria baja hitam. Dan kalau mau masuk tas, harus dilepas dulu. Karena ini panjang, sangat mengganggu. Lebih panjang. Dan kita bisa upgrade antenanya menggunakan ORT, Old Radio Transmission. Nih, Old Radio Transmission. Jadi antena bawahnya dipasang ke sini, antena bawah, antena atas lebih pendek dengan kekuatan yang lebih baik daripada bawaannya ini. Kemudian kita juga bisa upgrade karetnya. Ya, nah kalau masalah karet itu masalah dari bentuk wajah. Ya, mana tadi karetnya? Mana karetnya? Ini karet aslinya sudah saya ganti menggunakan spon yang lebih tebal. Kalau karet aslinya dipasang tuh seperti ini. Kalau ini spon lebih tebal. Ya. Karena postur wajah saya, kalau pakai ini masih ada yang bolong di pipi. Kalau pakai ini sudah rapat semua, enak dipakainya. Dan untuk yang model spon ini bisa dilepas, bisa dibongkar pasang. Ini saya lepas ya. Sehingga bisa saya cuci, bisa saya keringin. Kalau saya keringetan gitu ya, habis pakai gitu, keringetan gitu ya. Maka ini bisa saya cuci, saya head dryer, saya keringin. Jangan dijemur ya, keringin pakai dryer. Wangi lagi, pasang lagi gitu. Kalau ini karetnya saya nggak pernah nyuci ini. Just simpen aja buat nanti siapa tuh mau dijual. Kemudian kalian juga bisa ganti talinya. Nah, talinya bisa ganti seperti ini sehingga ada tempat untuk baterai. Tempat untuk baterai ini fungsinya supaya kita nggak usah repot ngantong-ngantongin lagi. Aslinya kan baterainya dikantongin, kemudian pakai kabel ke sini, panjang dari kantong gitu ya, dari kantong panjang ke sini. Mancep. Kita bisa ganti dengan kabel yang pendek seperti saya ini. Kemudian baterainya dimasukin di sini. Kabelnya tancepin di sini aja, nggak usah panjang-panjang ke sini. Dah. Jadi lebih praktis. Oke ya teman-teman, jadi upgrade maksimumnya dari Google ini ya seperti ini. Nanti kalau suatu saat mau diganti pakai analog, kalian tinggal colokin ke ini, ada nih input untuk analog di sini. Ini ada modul untuk penerimanya nanti, atau ditaruh di sini atau ditaruh di sini terserah. Tapi bisa, yang penting bisa. Dan untuk drone-nya, ya kalau kalian mau main standaran, nggak ada masalah sebenarnya pakai standar. Tapi kalau untuk ya sekedar have fun, kemudian untuk ngejob ya, untuk jasa pilot drone, untuk shoot, jasa shoot pilot drone, nggak apa-apa pakai standar-standar aja. Tapi kalau untuk hobi mungkin nggak akan puas ya. Tapi harganya Axis Flying ininya aja, frame-nya lengkap, itu sekitar 1 juta rupiah. Mahal. Terus ganti motornya, saya lihat harganya satu motor sekitar 250 ribuan. Artinya 1, 2, 3, 4, 1 juta juga, 2 juta. Karena harus siapkan 2 juta rupiah untuk upgrade ini menjadi seperti drone rakitan terbangnya. Kalau ditanya enakan, kok gelap di sini beli Avatar apa drone rakitan? Saya rasa tergantung lagi ke kebutuhan. Avatar itu harganya mahal. Dengan spek yang sama dengan Avatar, kalian bisa merakit dengan harga yang jauh lebih murah daripada Avatar. Iya, betul itu, saya nggak bohong. Avatar seperti ini dengan frame kecil harga 20 juta. Kalian kalau pakai
rakitan itu tadi bisa lebih besar dan harga yang mungkin sama bahkan lebih murah daripada Avata dengan terbang yang lebih bagus, lebih stabil, lebih segala macam. Tapi hanya satu hal yang tidak dimiliki oleh drone rakitan, yaitu sensor bawahnya nggak ada drone rakitan. GPS ada, drone rakitan GPS hilang, sinyal putus pulang lagi itu drone rakitan bisa, FPV rakitan bisa banget. Tapi ini tidak ada, ini hanya dimiliki oleh Avata. Jadi kalian tentukan, kalian kebutuhannya seperti apa, kalau memang hobi dan untuk kerjaan, kalian bisa rakitan. Kalau kalian hanya untuk kerjaan saja, dan hobi, bisa Avata, sama aja dong. Ya, jadi bedanya hanya itu aja ya teman-teman. Terserah, kalian mau ambil yang mana. Tapi untuk first time flight FPV yang belum pernah, saya lebih anjurkan, cobalah pakai Avata. Karena tadi jual secondnya pun nggak sulit kok Avata ini. Setelah mahir, jual Avatanya, pindah ke yang rakitan. Itu masih bisa dipakai ininya. Yang part keempat, saya akan coba mengulas terakhir ya, nanti bikin nggak yang keempat? Nggak usah kali ya, udah ya teman-teman, ini aja dulu ya, sampai 3 part aja. Kalian kalau mau tanya-tanya bisa DM di Instagram saya, karena saya sudah mulai jarang buka komen di YouTube, tapi saya terbuka untuk kalian DM saya di Instagram. Instagram saya Arya Dega, nih ya, di follow, DM aja nggak apa-apa. Tanya-tanya mungkin apa yang bisa saya jawab, saya jawab. Dan jangan lupa bergabunglah dengan komunitas ya, karena di dalam komunitas itu banyak diskusi, banyak hal-hal baru yang akan kalian dapatkan dari komunitas, terutama untuk drone-drone rakitan seperti ini. Next, saya harus nge-review itu. Itu udah kelamaan nggak saya review, nggak saya sampai ketumpuk-tumpuk nih drone juga nih. Si Fly yang baru teman-teman.